as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Efeknya Ayu Ting Ting, dude. Efeknya Ayu Ting Ting, dude. Efeknya Ayu Ting Ting, dude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ayu Ting Lesius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Nah, di sini Mimin ada informasi terbaru nih, baik dari Ayu maupun Victor. Dimana di sini Ayu Ting Ting siap-siap akan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, rangkaian umroh Ayu dan juga keluarga sudah selesai dan hari ini Ayu Ting Ting sudah bisa beraktivitas kembali di Jakarta, namun masih istirahat di pemirsa. Sepertinya Ayu baru sampai nih, dan inilah kondisi dan juga keadaan saat Ayu bersama keluarga di dalam pesawat menuju Jakarta. Dan di sini diberikan caption "Tasya buat kebersamaan yang senang bisa bareng umroh sukses selalu. Amin Allahumma amin." Sampai jumpa di Jakarta, polisi Watertour. Wah, siap-siap menuju Jakarta. Insya Allah minggu depan hari Senin Ayu sudah bisa nongol lagi di depan TV bersama dengan timnya nih. Dan alhamdulillah perjalanan Ayu dan juga keluarga dari Jakarta menuju umroh dan sekarang balik lagi ke Jakarta, semuanya berjalan dengan lancar, sukses, bahkan terlihat sangat bahagia. Dan tak lupa juga di sana Ayu Ting Ting memberikan kado yang sangat spesial untuk ayahanda tercinta, yaitu Ayah Rozak yang memang sudah sangat ingin berulang tahun di Madinah. Dan pada kesempatan hari ini Ayu bisa memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa, yaitu memberikan kejutan ulang tahun untuk ayah tercintanya Ayah Rozak, Edi Madinawa. Sambil umroh sambil ulang tahun, sungguh sangat menyenangkan. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dan di sini juga ada beberapa kegiatan nih dari Victor Agustino. Di mana di sini Victor Agustino seneng banget nih ya memakai filter yang memang dari Ayu Ting Ting. Dan di sini juga filternya sangat luar biasa. Dan tak hanya itu, di sini juga Victor sedang galau menyanyikan lagu yang galau nih. Wah, galau mikirin siapa ya? Bagi sama semua, jangan sampai kelewatkan ya. Langsung cus deh lihat dan tonton video ini. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya Ayu Ting Ting, dude. 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 Ya kan ini. Efeknya Ayu. Sebentar ya, sekali lagi kita lihat dulu. Jam. Dia voice over berkali-kali nggak kelar-kelar, guys. Kayak ini terakhir. Ada kurang profesional, bro. What the fuck, shut up. Guys, by the way, kalau kalian ada yang mau endorse, jangan lupa endorse Palito ya. Gua niat banget kalau endorse. Ya, saking niatnya salah-salah mulu. Ayana. Iya. Ayana. Karena aku suka banget sama matcha, guys. Langsung aja nih kita unwrap dulu. Alden lagi ngetes lighting. Terus jangan takut guys, karena disini ada garansi uang kembali kalau misalnya nih Anang letok. Bohong, keren gak gitu. Gue sama orang yang deket sama aku maksudnya. Pertama kali adalah rasa smoothie strawberry. Ini strawberry-nya enak banget sih guys. Warnanya cerah, secerah masa depan gue pastinya. Dan masa depan kalian juga guys. Amin. Dan juga ini strawberry kerasa banget. Which is ada potongan buah-buah kecil di Surabaya tersebut, guys. Jadi masih ada bites-nya seperti itu. Yang kedua pastinya yang lebih enak adalah cookies and cream. Ini cookiesnya kerasa banget, guys. Kita langsung bisa makan juga, kita bisa gigit cookiesnya langsung, dan itu creamy banget. Ya ampun, ini enak. Gak nyangka nih kalori rendah banget, cuma 150 kalori. Oh, doang. Gak nyangka. Yang pastinya my favorite yaitu adalah matcha. Tuh, lihat warna hijaunya cerah banget, guys. Serius, enak banget lihatnya. Kita langsung makan aja, guys. Ini kita lihat ya. Aduh, ini rasanya itu kayak bener-bener matcha yang kayak gitu. Tidak ketinggalan banget rasanya. Ya ampun, ini enak banget, harus kayak coba. Udah agak alay. Udah, tapi enak terus. Langsung aja yang kita coba pertama. Udah deh, live-nya kelar deh. Aku mau mandi terus tidur. So this is Victor Takeover Live. How are you guys? Look at my face, is sort of like a red in hair because I'm just like have a treatment yesterday which is still itchy and then so damn. They don't understand lah. You don't know my people, Oh, I love them. Kalian pernah nggak sih, guys? Lagi bikin tugas yang numpuk banget malam-malam hari, terus kayak pingin makan, perut lapar gitu, tapi ngerasa kayak sudah malam banget ya kan, jadi nggak bisa makan makanan yang penuh dengan kalori. Tapi aku baru ingat sesuatu nih, langsung aja kita cek di kulkas, guys. Wah, ini dia, ini adalah healthy cream, es krim yang paling enak. Pause. Cocok banget. Guys, jangan lupa ya, cek Viden YouTube channel and then Viden on the show di Instagram. Palito. Love you guys. Bye-bye. Palito channel juga. Jangan lupa, guys. Oh, Viden channel. And... Aku sedang sayangnya. 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 Bisa cinta kita satu. Bisa cinta kita satu. Bisa cinta kita satu. Not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the... Yeah, yeah, yeah.